Tuh, manteng. Nyak, lur, manteng bukan wangi. Oke, halo guys, welcome back to my channel. Oke, di konten kali ini saya akan ya mengurek ya atau mancing belut ya bersama barudak. Itu dia baruraknya lagi pada ngurek ya guys. Nah oke, jadi tempat ini berada di persawahan Kampung Cisere ya di Kecamatan Purabaya. Pada perseran, ikuti terus vlog saya. Let's go. Beng-beng atau beng eh. Ih labu aing. Eh dia kumaya mang nu. Aduh. Lagi gak mood mannya eh. Puasa juga nanya. Puasa juga nanya belut. Ripos aja. Tapi ya subur alus tanah nak ya kemungkinan laba belut. Tanah mana gitu anjir lu halus. Jadi ciri-ciri kalau yang ada belut itu ya guys, ininya tanahnya ada agak kehitaman ya tuh lihat. Ada. Kalau garingnya saat itu jangan dicoba urek. Mal aliangan percuma yang ubelutan nih. Goblok. Paling menang naon cekai. Cimet paling. Ah. Tah, mun ek murek tadi sawah nu di nu sawah nu kerkieu tah guys. Nu karek di tanuran ya atau bahasa Indonesianya yang masih baru ditanam ya. Ya. Kalau yang mau panen itu pasti garing sawahnya. Oke, ini kita ada di pusat pertengahan kampung ya, samanya ini dikelilingi oleh perumahan warga sekitar. Itu ada rumah, itu ada rumah, ada rumah. Di sini ada aku dan kamu. Ah, runggat. Baca. Ah, belok, kumaya. Guys, rupanya dari teman-teman saya belum ada pergerakan ya. Tidak ada yang belum dapat ya ini. Masih kosong embernya. Oke. Kita lanjut sebelah situ. Ada wow, ada sungai ya guys, ini sungai kecil. Solokan. Bisa kalian lihat. Bukan di sini terdapat banyak buaya ya guys, jadi kalau ke sini harus hati-hati. Oke. Oh no. Entah itu buaya hewan atau itu lelaki buaya ya. Oke, ini ada saudara Sengki nih. Ki, gimana nih Ki? Kira-kira di sini belutnya banyak gak Ki? Pikian banyak. Apakah nyakit wae? Tapi menurut Abdi mahnya di sini tuh kemungkinan terdapat banyak belut. Tapi lagi bad mood sekarang mah, hari ini mah gak mau keluar gitu, jadi susah sekali dapatkannya seperti si dia gitu ya yang terus dikejar tapi danya terus berlari. Oke, ini ada pergerakan ternyata guys, belutnya sudah agresif nih. Oke, abis mau coba menariknya. Ternyata lepas.
ternyata itu ada sudah yang menang ya guys. Mang Nuh. Ternyata itu Mang Nuh menang. Diam-diam menghanyutkan ternyata Mang Nuh guys. Strike untuk pertama didapatkan oleh Mang Nuh. Pakai cahayana tuh seletik. Kudu emang hirup. Jangan setik ah. Nah. Ini dia belut. Sawah. Strike pertama dimenangkan oleh Mang Nuh. Anjay teuing bun. Tuhun ah strike. Ya Mang Nuh geus menang ya. Oh, yang lainnya ini gimana ini? Abeng, Iman, Hengki ini belum ini. Wah, berdekatan ini guys. Angkat perlahan. Oke, terus. Sangat kencang guys. Pakai tenaga ekstra ya. Wadaw. Masih belum nih. Aduh, jangan. Ah. Lumayan, babon nih guys, babon. Babon nih, babon. Babon apaan, babon? Coba kita KMR-kan aja guys. Aduh anjing. Oh, ngait ya. Tapi lumayan lah. Top. Strike kedua oleh Obun alias Riki. Oke. Juga ada dongkoan ini kah? Oh iya ya Obun. Bang, Obun strike kedua, Bang. Pan si Obun menang. A few moments later. Punten ai teh nuju naraon? Nyamut. Masih ada tenelu. Lagi nyolok-nyolok apa itu ya? Tahuan gitu. Tak seindah yang majar kente euy akatkeun batuna cenah. Oi, korai eta mah wa lin belut. Orai lin. Gitu. Wah jauh wa. Kela-kela ela emberna. 4 ular piton nih guys. Ular piton. Lah, kok namanya? Ular piton ya namanya. Ih, geli-geli gimana gitu ya. Baru dapat 3, ini udah jam 1:30 lebihan. 3. 2 hours later. Yes, di tengah sawah nabatu. Pokok namanya. Kita inget keur ngurekat inget kakak bogoh. Ya kakak Allah. Nabarina tuh kakak bogoh. Ternyata kerengurek itu ya bisa membuat suasana itu lebih jual aji itu suante bisa lebih ya hati teh tenang nih kalau kajuat kok mau temenang manya tuh tipu aji teh juat kau orang nage teka ingat ngajol sih. Terbesar di dunia guys, ini gue terbesar ya di dunia. Bagaimana tarikan-tarikannya? Sangat kencang sekali guys.
harus membutuhkan tenaga ekstra. Ini belut dalam celanda ya. Ya. Ini gimana nih ngomongannya ini? Hanya ada lesang nih kita. Lawi-lawi di. Mantang dia. Wah, cara alternatif ternyata wah. Tapi kejam sih. Har. Kejam. Eta. Gua makan sih. Kok. Langsung ditarik. Ya iya. Tarik apa? Wah, jeruk. Di video gitu. Ya si obun nggak sih berarti mana nih obun? Ete, gitu ternyata wajar ngeluarkan gampang teh. Gampang. Tak bisa dia tanya dicatatnya cara memudah cara mengeluarkan kail yang benar gitu ya. Jadi di, aku jurgin lah. Nanti di tarik seketik. Bagaimana kah cara mengeluarkan peju? Hai tamateng. Ternyata guys kita mau closing ya tadinya. Ada yang nyangut teman saya. Kita gak jadi aja kita tidurin dulu guys. Tuh pagak ngait ya teman. Ngait teman. Mite, ingat. Udin datang ga Jul Din? Oh no. Alah, anjing ieu naon ngajok. Karena cuacanya sudah sore ya dan kami juga ini sudah lelah ya dari tadi baru dapat segini. Jadi videonya awas atuh anjing. Videonya cukup sampai di sini saja ya. Buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, halangan juga. Silakan subscribe dan jika kalian sukai video ini silakan tekan tombol like dan share juga ya agar channel saya cepat berkembang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Salam blut.